Ya, ketemu lagi dengan gua, Tommy Airbrush. Pada hari ini, di belakang mobil ini adalah satu buah mobil yang dimana yang udah di Airbrush, Mazda. Kita lihat. Model Mazda ini sekarang udah berubah menjadi warna kayak candy gold, candy kuning, dan juga ke warna-warna coklat, dan juga gradasi ke warna-warna hitam. Nah, ini mobil tadinya originalnya kan warnanya biasa tuh, seperti yang ada di warna-warna Mazda lainnya. Nah, dan untuk pembuatan ini sangat sulit sekali. Mobil ini harus dirontokin terlebih dahulu. Proses perontokannya pun harus cepat, karena kalau terlalu lama akan menjadi karat kan. Jadi setelah dirontok, udah selesai semua, clear coat. Dan juga setelah selesai semua dari clear coat ini, baru memasuki proses tahap penggerindaan. Setelah digerinda ini semua, dilakukan tahap ini lagi, clear coat lagi. Setelah clear coat lagi, baru memasuki tahap dari airbrushnya tersebut. Nah, untuk motif-motif yang besi ini, nah ini juga kita lihat unsur 3D-nya dari sini. Nah, kalau kameranya kayak dibuat ke atas dan ke bawah tuh berubah dia. Nah, ini juga sampai ke belakang semua full. Efek-efek ininya, efek-efek 3D-nya sampai ke belakang. Nah, udah sampai semuanya selesai, baru kita dibuat lagi motif airbrush-nya. Setelah motif airbrush-nya selesai, baru dilakukan tahap clear coat. Ini bagus banget nih untuk mobilnya. Nanti kita lihat untuk review dari detail part by part-nya. Dan kalau misalkan lo orang suka, lo orang bikin, tapi satu, prosesnya mesti hati-hati. Dan ini akan menjadi tren selanjutnya di Indonesia. Sekian dari gua, Tommy Airbrush.